بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuan-tuan sekalian, tahukah tuan-tuan, rupanya antara kegemaran syaitan adalah minum arak. Syaitan gemar minum arak. Bukan saya kata, tetapi ada sebahagian ulama mengatakan. Alhamdulillah, pagi ni kita bertemu lagi. Saya mohon maaf lewat sikit pagi ni sampai 8:30. Biasa 7:30 saya buat ulasan mengenai juzuk ni. Hari ni ada urusan sikit di rumah. Okey, hari ini hari yang ke-7 Ramadan dan insya-Allah kita akan buat ulasan ataupun ringkasan apa isi kandungan juzuk 7 yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita. Juzuk 7 ni mengandungi dua surah, itu bahagian hujung surah Al-Maidah dan juga bahagian ataupun sebahagian besar surah Al-An'am ataupun surah yang dimakan binatang ternak. Pada ayat yang ke-82 sampai ayat yang ke-85 surah Al-Maidah awal juzuk 7, Allah Ta'ala cerita mengenai perbezaan antara Yahudi, Nasrani dan juga musyrikin. Yang mana Yahudi, musyrikin sangat kuat permusuhannya dengan umat Islam, manakala Nasrani lebih erat hubungan. Dan kalau kita baca asbab nuzul ayat-ayat ini, cerita bagaimana para pendeta dan juga An-Najasyi yang mendengar Al-Quran dibacakan oleh Ja'far bin Abi Talib, lalu mereka menangis terharu kerana merasai kebenaran yang terdapat pada Al-Quran. Kemudian ayat yang ke-87 dan juga 88 ini teguran kepada umat Islam supaya jangan mengharamkan benda yang halal. Dan ini ada cerita tiga orang sahabat Nabi yang bersumpah tak mahu makan, tak mahu tak mahu berkahwin, tak mahu tidur malam. Dan seorang lagi kata, aku akan puasa sepanjang tahun untuk mencapai darjat kerohanian yang tinggi. Lalu Nabi menegur mereka dan Allah Ta'ala turunkan ayat 87. Allah kata, jangan diharamkan benda halal yang dihalalkan kepada kamu dan juga jangan melampaui batas. Jadi dalam Islam tidak ada kehidupan secara rahib, iaitu tak kahwin, tak tidur dan juga puasa sepanjang masa. Tak ada benda tu. Dan ayat 89 ni, kalau siapa-siapa langgar sumpah dia, apa kafarah dia? Dia sebut pada ayat yang ke-89. Ayat 90-91, tuan-tuan, surah Al-Ma'idah ini ayat terakhir yang mengharamkan arak dan juga judi secara tuntas. Dan yang saya katakan tadi, setan ni suka minum arak dan berjudi, disebut dalam ayat yang ke-90. Allah kata, wahai orang beriman, sesungguhnya arak, judi, sembah berhala, tenung nasib adalah kotor daripada amal syaitan, pekerjaan syaitan. Ini antara sebab sebahagian ulama mengatakan setan ini suka berjudi dan juga suka minum arak. Seterusnya tuan-tuan, surah Al-Maidah dalam juzuk 7 ini juga, kalau kita nak tengok ayat yang ke-110 sampai akhir surah Al-Maidah, diceritakan mukjizat Nabi Isa alaihi salam dan bagaimana permintaan Hawariyun pada baginda supaya diturunkan hidangan daripada langit. Lalu Nabi Isa berdoa dan doa baginda dimakbulkan Allah, lalu hidangan daripada langit itu turun. Kita masuk surah Al-An'am. Surah Al-An'am surah yang dinamakan binatang ternak sebab dalam ni Allah Ta'ala cerita mengenai binatang ternak ada empat jenis dan apa hak-hak mereka ataupun zakat yang berkaitan dengan mereka. Dan surah Al-An'am ini panjang dan dikatakan surah ini turun sekaligus di Mekah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara perkara yang boleh kita bincang adalah mengenai pensaksian yang paling besar. Ayat yang ke-19. Allah kata, "Qul ayyu syai'in akbaru syahadah?" Katakanlah, apa pensaksian yang paling besar? Jawab dia, pensaksian daripada Allah sendiri terhadap kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama juga ayat yang ke-20, Allah Ta'ala ceritakan ahli kitab berdasarkan maklumat dalam kitab mereka, mereka memang mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada mereka mengenali anak mereka sendiri. Kemudian tuan-tuan, ayat yang ke-27 sampailah ayat yang ke-30, ini peristiwa akhirat, bagaimana ahli neraka minta supaya mereka dikembalikan ke dunia, tetapi permintaan mereka itu sudah pasti ditolak oleh Allah kerana waktunya sudah habis. Dan ini juga antara dalil yang boleh kita gunakan mengatakan roh manusia tak boleh balik ke dunia, tidak pada bulan Ramadan, tidak juga pada malam Jumaat tidak seperti yang disabarkan oleh ramai orang. Seterusnya
antara yang menarik juga ayat yang ke-38. Ayat ini ada teori berkaitan dengan zoologi ataupun ilmu berkaitan dengan alam haiwan. Allah kata wa ma min dhabbah, tidak ada satu binatang melata di bumi pun. Tidak juga burung yang terbang di udara. Melainkan mereka itu umamun, adalah umat-umat, kumpulan seperti kamu juga. Yang dimaksudkan umamun amsalukum, maksudnya ada kelompok-kelompok yang mempunyai struktur sosial, kehidupan, bahasa, budaya seperti manusia, tetapi sesuai dicipta berdasarkan alam haiwan. Dan tambah menarik lagi, Allah Ta'ala dalam tafsiran ayat yang ke-38 ini, haiwan juga disebut, ujung tu kan kita baca, dia kata thumma ila rabbihim yuhsyarun, kemudian mereka kepada Tuhan mereka akan dibangkitkan. Rupanya haiwan pun dibangkitkan, tetapi dibangkitkan untuk mendapat keadilan, sekadar keadilan di mahsyar, tetapi tidak ada audit syurga neraka. Selepas mereka diberi keadilan, contohnya ada seekor kambing mati ditanduk oleh kambing lain, Allah Ta'ala berikan keadilan kepada mangsa tanduk. Dia pun tanduk kawan dia pun mati. Lepas itu Allah kata, kuni turaba, jadilah kamu tanah. Dan ini yang tersebabnya kalau kita baca di akhir surah An-Naba, orang kafir kata apa? Wa yaqulul kafiru ya laytani kuntu turaba. Dan pada hari kiamat, berkata orang yang kafir di mahsyar, oh alangkah baiknya kalau aku menjadi tanah, sebab mereka melihat haiwan yang diaudit ataupun dihisap di akhirat, mereka ni selepas dihisap terus bertukar menjadi tanah. Lalu orang kafir berharap supaya mereka pun jadi macam tu. Kemudian antara yang menarik juga ayat yang ke-52 sampai 54. Ini larangan meminggirkan orang miskin. Cerita dia musyrikin Quraisy meletak syarat kepada Rasulullah untuk mereka beriman, Rasulullah mesti meminggirkan ataupun menolak ke tepi para sahabat yang miskin. Kenapa mereka tak tahan dengan situasi atau keadaan para sahabat yang miskin? Jadi Allah Ta'ala pun turunkan ayat 52 sampailah ayat yang ke-54 melarang Nabi daripada meminggirkan mereka. Dan ini antara kita katakan manaqib kelebihan para sahabat yang miskin seperti Abdullah bin Mas'ud, Ammar bin Yasir, Bilal dan sebagainya. Seterusnya ayat yang ke-59. Ini antara ayat kegemaran saya. Saya amalkan ayat ini setiap hari. Ayat ini Allah Ta'ala cerita mengenai pengetahuan dia yang sangat hebat, luar biasa. Allah kata di sisinya ada kunci perkara ghaib yang tidak ada siapa pun yang tahu melainkan Allah sahaja. Dan kunci perkara ghaib ini ada 5 perkara yang disebut di akhir surah Luqman. Dan insyaAllah bila kita sampai kepada juzuk yang ke-21, kita akan perincikan benda tu. Dan ayat ini juga ayat 59 Allah Ta'ala sebut pengetahuan dia sangat hebat. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur di muka bumi melainkan semua itu ada rekod belaka di sisi Tuhan. Kemudian lagi ayat yang ke-68. Ayat 68 ni, tuan-tuan, Allah Ta'ala cerita larangan untuk bersama dengan orang yang mempersendakan Al-Quran. Ini ayat yang ke-68. Seterusnya, kalau kita perhatikan lagi, ayat 74 sampailah ayat yang ke-87, ini cerita Nabi Ibrahim dalam dakwah baginda. Seperti kisah bagaimana baginda berdakwah kepada ayah dia, kepada kaum dia yang menyembah bintang, bulan dan juga matahari. Dan antara keistimewaan baginda lagi disebut, keturunan baginda kebanyakannya adalah para nabi, iaitu pada ayat yang ke-84 sampailah ayat yang ke-87. Seterusnya ayat 93 ini antara benda penting kita perhatikan lebih-lebih lagi pada zaman media sosial. Sekarang ni orang share mudah-mudah. Kononnya sabda Nabi, kononnya firman Allah tanpa disemak kesahihan dia. Pada ayat yang ke-93 ni Allah Ta'ala mencela Musailamatul Kadzab ataupun orang yang seperti Musailamah Al-Kadzab yang mendakwa mendapat wahyu ataupun menyebarkan benda-benda yang kononnya disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala kata apa? Siapakah yang lagi zalim daripada orang yang mengada-adakan pendustaan atas nama Allah? Ataupun orang yang kata diwahyukan kepadaku sesuatu sedangkan tidak pernah diwahyukan kepadanya sesuatu apapun. Ataupun orang yang kata aku akan turunkan seperti apa yang Allah Ta'ala turunkan. Dan para penyebar konon-kononnya firman Allah dan juga hadis-hadis yang dikatakan oleh Nabi, walaupun Nabi tak sebut, sebenarnya terpalit dengan ancaman ataupun celaan yang disebut Allah pada ayat yang ke-93.
Dan yang terakhir sekali tuan-tuan, akhir surah Al-An'am juzuk yang ketujuh ini yang boleh kita ambil perhatian ialah ayat 108. Ayat ini Allah Ta'ala melarang kita menimbulkan provokasi agama. Allah kata wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kamu cela orang yang menyembah selain pada Allah Ta'ala. Kenapa? Akibat dia fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Akibat mereka akan bertindak balas mencela Allah secara penuh kepermusuhan sedangkan mereka tidak mengetahui siapa Allah. Jadi dalam Islam tidak boleh kita timbulkan provokasi. Contohnya kita pergi dekat gereja ataupun kuil bukan Islam, lalu kita maki Tuhan dia depan-depan, dan sebagai manusia memang fitrah manusia dia akan pertahankan apa yang mereka imani. Jadi untuk mengelakkan daripada berlaku huru-hara dan juga kerosakan yang lebih besar, Allah Ta'ala melarang umat Islam melakukan provokasi agama. Jadi kita berdakwah secara tenang dan juga secara ilmiah. Itulah tuan-tuan lebih kurang isi kandungan juzuk tujuh yang boleh kita kongsi pada hari ini. Mudah-mudahan perkongsian ini membuka minat kita untuk mendalami Al-Quran. Dan insyaAllah kita jumpa besok untuk sinopsis juzuk yang ke-8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.